Oke guys, belajar di YouTube lagi. Jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul dan video kali ini tadi, gimana cara bikin video ikut tren, tren-tren apa sih ini ya, tren kayak gini ya, kayak chat-chat yang di privat-privat itu kayak gimana ya guys ya, cara ngaturnya gimana, cara ngupload, cara bikin videonya kayak gimana ya guys ya. Nih banyak banget yang bikin tren-tren kayak gini ya, anjay. Bisa kalian lihat ini banyak, udah 100.000 video atau 100.000 postingan, ini banyak banget sih guys ya. Jadi langsung saja kita bikin ya guys. Yang pertama-tama kalian buka aja terlebih dahulu aplikasi TikTok ya, aplikasi TikTok. Habis itu kalian tinggal upload satu buah gambar terlebih dahulu. Ya satu buah gambar lah ya, satu buah gambar atau postingan gitu ya. Misalkan aku punya foto cewek sih, aku nyari foto cewek dulu. Misalkan ini, habis itu kalian tekan berikutnya. Nah, di sini kalian tekan berikutnya aja. Nah, oke, di sini kalian tinggal tulis aja curhatan kalian ya, curhatan kalian. Semoga dia bales chatku. Nah, kayak gitu ya guys ya. Habis itu kalian beri emot-emot gitu dan segala macam, kalian beri hashtag nggak perlu ya. Saya pokoknya captionnya itu kayak kata-kata curhatan kalian di caption itu. Habis itu di siapa yang dapat menonton ini kalian atur menjadi private ya. Kayak gini hanya saya. Jika sudah kayak gini, kalian tinggal langsung saja posting. Jika sudah ya, kita tunggu sebentar, tunggu. Oke, kita tunggu sebentar. Ini agak sebentar sih. Bentar. Oke, jadi jika sudah terupload seperti ini kan, itu tulisnya privat. Nah, ada captionnya guys ya, ada captionnya kan. Nah, di sini kalian tinggal screenshot, di sini kalian tinggal screenshot aja langsung. Nah, jika sudah, kalian langsung saja langkah kedua, kalian bikin chat di mode WhatsApp ya guys ya, sama teman kalian. Kalian setting, karena di TikTok tren anjing tadi itu sebenarnya itu semuanya settingan guys ya. Jadi kalau nih kayak misalnya kayak gini, ada teman doi bestie kalian ngechat kalian kayak gini, pokoknya kalian lalu kalian screenshot juga. Jika sudah, di sini kita tinggal masuk ke aplikasi pemotong. Terserah aplikasi pemotongnya pakai apa aja. Di sini aku kan pakai Pixel Lab. Nah, sekarang tinggal masukkan aja dua buah screenshotan yang tadi. Nah, di sini aku pakai persegi ya. Di sini kalian tinggal arahkan. Kita ambil bagian yang apa, chatnya aja ya, yang ada captionnya aja. Nah, kayak gini. Kalian tekan centang jika sudah, ini jangan lupa untuk dihapus. Nah, kayak gini ya. Habis itu kalian tinggal save as image. Jangan lupa screenshotan yang sebelumnya juga, yang chatan tadi. Nah, screenshot kayak gini. Nah, kayak gini. Centang, save as image, save to gallery. Kalau sudah selesai, kita tinggal mulai pergi ke TikTok lagi. Kalian cari aja tren yang apa ya? Tren yang tadi ya, guys ya. Tren yang ini, chat-chat private. Habis itu kalian masuk ke dalam audionya supaya kita gampang FYP. Atau video kita tuh masuk ke dalam audio yang trending tadi, gunakan suara ini. Nah, di sini kita mulai masukkan aja dua buah foto yang udah kita edit tadi, yang udah kita pangkas dua buah foto tadi. Nah, dua buah foto, misalkan foto pertama yang ini yang ada isi caption curhatan kita tadi sama catatan ini. Jika sudah, nah kan sudah kayak gini ya. Nah, di sini kalian bisa tekan aja beralih foto atau beralih ke mode video. Ini terserah aja sih. Kita nah bisa beralih ke mode feed foto atau beralih ke mode video yang ini ya guys ya. Oke, di sini kita sudah beralih ke mode foto. Jika sudah kalian bisa nambahin teksnya, terserah. Kok gini. Kayak sih bebas ya guys ya. Teksnya bisa bebas, kalian taruh di mana aja. Nah, jika sudah ya kalian tinggal tekan berikutnya. Lalu kalian beri caption bebas sesuai kalian. Nah, curhat lagi juga nggak apa-apa. Habis itu yang siapa yang dapat melihat baru kita ubah menjadi semua orang. Jangan lupa ya guys ya, kalian ubah ini sebelum kalian upload video jadinya. Habis itu kalian posting. Dan sudah selesai, kalian udah ikut trendingnya ya guys ya. Cara bikin tren, ikut tren chat private ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jika kalian punya request apa lagi yang lagi viral, lagi trending, kalian komentar aja di kolom komentar. Oke, okay? Belajar editing pemula, see you next time, bye bye.